Halo guys, kembali lagi dengan kami. Saya dari Jumlah Kopi. Kali ini setelah bangun tidur, saya sedikit ada kerja di luar, nyiram bunga, berhubung saya sendiri di rumah karena saya kerja dan anak-anak kuliah. Maka dari itu ya, setelah selesai semua, saya kemudian minum kopi karena terasa ngantuk kali ini guys. Oke guys, kita akan nyeduh kopi dengan menggunakan metode V60. Tapi pun apabila Anda ingin menggunakan metode langsung kopi ke dalam gelas, itu sah-sah aja. Karena saya agak sedikit bingung memisahkan antara kopi dengan gelas. Dan kali ini saya akan menyeduh kopi dengan menggunakan kopi Ibrica. Ibrica dari Rio. Ini guys. Ya. Kopi Melayu orang bilang kayak gitu. Kopi dulu guys. Saya gunakan sekitar 12 gram saja karena saya tidak terlalu mau strong. Jadi kita coba sama-sama. Oke, 12 gram. Oke, guys. Kemudian kita suruh lagi, saya gunakan grinding karena itu lebih memudahkan antara perbandingan antara kopi bubuknya dengan air. Saya gunakan perbandingan antara 1 banding 15 saja. Saya tidak suka yang 1 banding 12, jadi saya gunakan 1 banding 15. Jadi kita kalau kita kalikan antara 12 gram dengan 15 berarti sekitar 200-an gram. Sorry, saya tidak membawa kalkulator. Oke guys, kita langsung aja. Kita seduh kopinya secara perlahan seperti ini. Kemudian kita hentikan sejenak. Tapi ingat, kalau untuk kita seduh kopi Librica, itu suhu yang berlaku adalah 80 sampai 85 derajat Celcius. Tapi kalau Anda bilang ingin agak sedikit panas, ya sah-sah aja. Karena kopi itu tergantung selera. Tidak, saya tidak memaksakan apa yang saya lakukan ini sambil Anda lakukan. Yang penting kopi ini Anda suka, karena ini kopi unik. Kopi Librica.